kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar. Oke coy, jadi di sini aku bakalan kenalin ke kalian web top up yang mudah, murah, aman, dan lengkap. Itemco. Nah ini aku udah di website Itemco. Dan keunggulan yang paling aku suka waktu kita top up adalah kita itu bisa milih diskon yang gede-gede gitu loh coy. Jadi Itemco itu menurutku ya kayak pasar cuy. Pasar dimana kita itu bisa milih yang diskonnya paling gede nih. Di sini kan ada banyak banget penjual coy. Penjual DM gitu ya, DM membership. Dalam kasus ini aku mau beli membership. Nah, di sini itu kita bisa milih tuh 28, 26. Tentu saja aku bakalan milih yang paling murah kan. Udah. Kayak gini doang. Terus selebihnya ya kita tinggal ngisi ID. Pembayaranku udah sukses ya. Nah, DM membershipnya udah langsung masuk, guys. Secepat itu ya. Nih, kita langsung ke in game aja tuh. Secepat itu loh, langsung masuk cuy. Nih. Real ya, real langsung masuk banget. Sedang ada promo diskon 50% up to 15.000 di Itemco buat kalian yang belanja pakai GoPay. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 September 2024, guys. Dan buat kalian yang mau top up, silahkan aja pergi dan cobain Itemco. Jadi, saatnya bikin yang sendu jadi seru. Mainkan dengan Itemco. Yo halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aceri Film. Dan di konten kali ini kita bakalan bikin kombinasi terbaik ya. Kombinasi bundle terbaik untuk bundle Ying Yang Ungu cuy. Ying Yang Ungu sendiri kemarin udah aku spin ya. Ini udah sukses aku dapetin. Dan sekarang saatnya kita bikin kombinasi bundle yang terbaik untuk bundle Ying Yang Ungu ini coy. Jadi menurutku bundle Ying Yang Ungu ini tuh cocok di combine ini nih. Nah aku udah bikin satu ya. Nih menurutku cocok banget digabung sama topi season 2 ya. Topi season 2. Terus bari habis itu pakai jenggot BNL dan juga matanya pakai mata yang dari Evo Hoya Day yang warna kuning. Karena ornamen dari bundle Ying Yang Ungu sendiri ungu sama kuning. Tapi kalau kalian mau pakai ungu juga boleh aja sih. Tapi aku lebih rekom pakai kuning emas ini ya. Bajunya sendiri pakai Ying Yang Ungu ini. Terus untuk celana aku pakai celana ini ya, Rain Doll. Rain Doll itu yang ini nih. Ini baju gratisan cuy. Celana gratisan jadi harusnya semua orang punya sih. Terus sepatu pakai sepatu season 2 juga ya. Jadilah kombinasi pertama untuk bundle Ying Yang Ungu ini coy nih. Kayak gini. Lumayan sih. Ini bajunya yang kita pakai. Terus gimana kalau misalnya rambut. Mana kalau rambutnya yang dipakai? Coba kita combine untuk rambutnya ya. Kalau rambutnya yang dipakai gimana guys? Berarti sama aja pakai ini ya. Gak bisa. Kalau kita pakai di rambutnya agak susah sih rambutnya. Berarti kita harus pakai kacamata atau masker. Masker. Aku nggak punya masker LEDA masalahnya guys. Jadi biar nggak monoton kita pakai jenggot BNL terus, harus pakai masker atau kacamata yang bagus. Apa ya? Ini aneh sih pakai ini ya. Masker agak susah sih. Agak susah ini. Pakai ini. Aneh. Pakai ini. Pakai ini. Ketutup. Agak susah sih kalau kalian minat mau pakai dari segi rambutnya. Ini agak susah sih dalam pemilihan di maskernya. Atau malah nggak usah pakai masker ya. Kita polosin aja.
ini juga kita polosin aja. Nah, polosin malah jadi tampilan alok kayak gini ya. Bentar, kita ulang. Ini kayak gini. Maskernya kita pakai kayak gitu aja default. Terus bajunya mungkin kita ubah-ubah. Ah, bajunya. Masalahnya yin yang ini yang bagus di icon bajunya sih, guys. Kita coba pakai bajunya leda ya, baju tato gitu, nyambung nggak ya kira-kira ya? Pakai baju yin yang lain aneh. Ini inku yin yang utama loh yang bajunya aku pakai, cuman masih kelihatan agak aneh ya. Coba kita pakai baju tatonya si memang leda. Mana baju tato leda? Kayaknya sih bagus. Atau pakai baju season. Nah ini baju tato leda, kayaknya agak nyambung ya. Kita uji coba pakai ini atau pakai ini. Gak jelek pakai ini sih. Lana. Palingan jadinya kayak gini sih. Tapi kurang ya, masih bagus yang pertama tadi untuk kombinasi bandelnya. Aku lebih rekomendasi kalau kalian pakai yin yang ungu itu nge-customnya di bagian yang lain. Yang jelas bajunya tetap dipakai, coy. Ini bajunya tetap dipakai. Terus customnya paling di bagian topi kayak gini. Tetap yang dipakai menurutku yang bagus itu baju tatonya sini. Celananya mungkin pakai angelic yang biru gini, tapi terlalu rame ya, terlalu rame. Yang putih juga bisa sih, putih. Terus dari segi topinya juga kita ganti ke topi yang agak putih. Ini pakai kayak gini, atau bahkan kalian bisa pakai kayak gini. Ini juga lumayan-lumayan aja nih, dipakai bagus juga ya. Atau bisa pakai, gimana kalau celana yang kita pakai? Nah ini eksperimen lagi nih, celana yin yang. Aneh kan celananya, kayak susah untuk cari pasangannya. Cuman kalau kalian lebih fokus untuk pakai si bajunya, ngekombainnya bakalan lebih gampang, coy. Dari setelan-setelannya gitu lebih gampang. Tapi menurutku yang paling masuk akal itu yang tadi, kombinasi yang pertama, coy. Ini dikasih kayak gini, terus ininya kita pakai dari Boyade kuning. Terus ininya kita pakai BNL. Terus celananya kita pakai yang ini. Nah ini udah nih, ini kombinasi yang menurutku paling bagus sih buat yin yang ungu. Kombinasi yang menurutku paling bagus sih, opsi terbaik yang bisa aku bikin. Kalau kalian punya saran-saran lain silahkan tulis di kolom komen di bawah. Cuman sejauh ini yang aku tahu yang paling bagus kayak gini sih, coy. Rapi iya, simple juga iya, elegan juga iya, langkah juga iya gitu. Ya komen di bawah kalau kalian punya pendapat lain untuk bandel yin yang ungu, set terbaik untuk bandel yin yang ungu. Dan semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Yang gratisan itu emang enak, boy. Thank you dan dadah.